Seterusnya, rakyat Malaysia perlu lebih didedahkan kepada program ilmu berimpak tinggi untuk menolak fahaman ekstremis. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata keadaan kita ketika ini adalah terlalu negatif. Dengan mengamalkan budaya takfiri, fahaman khawarij selain ekstremisme yang melampau. Keadaan kita pada hari ini kan dengan budaya takfiri, ya, maksudnya faham-faham mengkafir antara satu sama lain, dengan faham-faham khawarij yang berlaku, ekstremisme yang berlaku seperti yang kita lihat baru-baru ini, peristiwa yang berlaku di Ulu Tiram, dan ini perlu ada langkah-langkah untuk kita membetulkan. Langkah pembetulan itu ialah dengan memulakan apa, fahaman ilmu kita ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi langkah ini perlu dibuat dan perlu dilaksanakan secara bersama dengan media. Media mainkan peranan yang penting untuk menyebarkan perkara seperti ini. Beliau berkata demikian sejurus merasmikan penutupan simposium antarabangsa Madani di Kuala Lumpur pada Khamis. Pada masa sama, beliau menyeru institusi pengajian tinggi yang lain untuk menganjurkan program ilmu seumpama sebagaimana dianjurkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Simposium Antarabangsa Madani yang berlangsung selama 2 hari bermula Rabu berjaya menghimpunkan tokoh-tokoh pemikir dalam beberapa siri meja bulat yang mengambil konsep kesederhanaan Islam sebagai agenda utamanya.